Nak jadi baik, dia tak boleh melalui jalan mudah. Nak jadi baik, dia kena jalan mujahadah. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa bermujahadah, dia bermujahadah untuk dirinya. Dia kena berjihad, lawan benda-benda tak betul ni untuk diri dia supaya jadi lebih betul. Sebab memang rutinnya Allah jadikan pagar-pagar syurga tu benda yang nafsu tak suka. Allah jadi pagar-pagar neraka itu benda yang nafsu sangat matching dan bersama. Tuan-tuan, sebab tu jangan pelik. Orang nak buat baik tak ramai, orang nak buat jahat ramai. Tapi kalau satu masyarakat tu berjihad, cuba betulkan diri, cuba jadi baik dan lawan keburukan, nescaya masyarakat akan jadi makin baik. Hari ini sebab ada ramai orang sanggup berjihad untuk membetulkan dirinya, maka mereka menjadi orang-orang yang baik, tuan-tuan. Mereka sensitif tengok benda yang sekitar mereka. Mereka rasa bahawa perlu berjuang sesuatu. Tuan-tuan, hari ini jangan kata perjuangan sudah tamat. Nabi dah meninggalkan kita, para sahabat pun dah tak ada. Yang paling mustahak, daulah Islam tak ada untuk jaga kita. Saya nak betulkan balik, kalau orang kata ustaz, ulama dulu banyak zikir, banyak baca Quran, mereka sibuk solat sunat. Kena tanya, zaman mana tu? Zaman itu adalah zaman Islam sedang berkuasa. Tatar belum menyerang Baghdad. Kemuncak kekuasaan berada di tangan Islam. Negara Barat berada dalam Dark Ages. Orang Islam sedang menguasai teknologi. Abbas Ibn Firnas sudah pun terjun daripada bukit tinggi sebab mencuba buat kapal terbang. Tuan-tuan, di zaman itu Islam pemerintahan sedang berada di kemuncak. Ekonomi umat Islam sedang berada di tangan orang Islam. Ya, pada masa itu, kalau seandainya kita sibuk berzikir tak apa, sebab dunia telah berada di tangan orang Islam. Hari ini siapa berani kata dunia sedang berada di tangan orang Islam? Cuba habak mai. Orang boleh sibuk berzikir, duk jaga diri sendiri, Islam tak ada siapa jaga. Orang sibuk pergi haji tunai umrah, masa yang sama tanah-tanah milik orang Islam makin terjual kerana orang Islam tak ada ekonomi.